أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Dihalalkan kepada kamu di malam, yakni setelah terbenamnya matahari bila benar Ramadan, halal untuk kamu mendekati kepada istri kamu. Kemudian Allah berfirman, wabtaghu ma kataballahu lakum. Tuntutlah daripada Allah apa yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kamu, yakni tuntutlah ketika bersama dengan istri untuk mendapatkan zuriyah. Dan dalam hal ini, di dalam syahwat yang dijadikan oleh Allah sebagai sifat semula jadi, mempunyai tujuan yang lain yang penting juga, yaitu adanya al-injab, yakni berterusannya kelahiran generasi demi generasi. Bila mana tujuan utama daripada diciptakannya manusia di atas muka bumi ini dengan adanya syahwat, adanya generasi, maka hal-hal yang boleh menggagalkan tujuan ini dilarang dalam syariat. Aborsi dilarang. Orang yang sengaja membuang rahim dilarang, karena ianya tidak menepati kepada tujuan adanya perkahwinan itu sendiri, yaitu akan adanya al-injab. Walihada, kenapa bila mana orang berkahwin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada siapa? Kepada putrinya Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali berkahwin. Apa doanya Nabi? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'akuma fi khair. Allahumma akhrij minhuma al-kathir at-tayyib. Ya Allah, keluarkan daripada mereka berdua keturunan yang banyak yang baik. Kalau keadaan ini diubah, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, maka terbatallah tujuan objektif penciptaan bumi ini dengan manusia dengan ketiadaan generasi. Innakum lata'tun ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Bal antum qaumun musrifun. Wa ma kana jawaba qaumihi. Kaumnya menjawab kepada Nabi Lut. Apa katanya? Illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Dia mengumpulkan, yakni buat demonstrasi. Panggil geng-geng yang melakukan perbuatan yang jijik tadi. Kumpulkan kekuatan, akhrijuhum. Ayo kita halau ini Lut dan dipunya orang-orang yang beriman kepadanya. Innahum unasun yatatahharun. Ini manusia hanya nak tunjuk dia suci. Ya salam, timbangannya sudah terbalik. Yang seharusnya yang salah itu insaf, yang bermaksiat kembali kepada pangkalan yang betul, yang kotor membersihkan diri. Yang terjadi sebaliknya, justru yang bermaksiat menghalau yang taat, justru yang kotor mencerca yang bersih. Innahum unasun yatatahharun. Ini Lut dan dia punya orang-orang beriman kepadanya apa? Nak tunjuk suci. Ya, orang itu kalau sudah tergelincir banyak dalam maksiat dan selesa dengan maksiat, tak selesa duduk dengan orang yang taat. Contohnya, contoh-contoh di sini mungkin tak ada. Kalau orang suka merokok, kemudian kawan dia dok tegur, kamu janganlah merokok, ini rokok bahaya. Selalu tegur. Akhirnya geng-geng yang merokok ni, jangan kawan dengan dia lah, dia bising je, tegur kita selalu merokok, atau minum arak, atau dadah. Kalau ditegur, ini dadah haram, ini arak haram, bagi tahu. Geng-geng yang suka melakukan seperti ini, jangan dekat dengan dia, tak payah panggil dia, tak payah jemput lah. Nanti dia bising pula nak nasihat kita. Bila mana orang sudah terbiasa dengan perbuatan yang maksiat, tidak seronok duduk dengan orang yang taat. Ada satu binatang yang biasa hidup di tempat yang kotor. Kalau dibawa ke tempat yang bersih, mati. Oleh sebab yang demikian, mereka yang berada di dalam maksiat ini, bila mana tidak ada keinginan untuk membersihkan diri dengan bertaubat, selagi itu dia tak akan
selesa bersama dengan orang yang taat. Umat Nabi Lut mengatakan, kita halau ini orang-orang ini, Lut dan punya orang-orang beriman, mereka hanya nak tunjuk bersuci saja. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Sebelum mereka ini menghalau Nabi Lut dan juga orang-orang beriman, Allah selamatkan Nabi Lut dan orang-orang beriman kecuali istri Nabi Lut. Apa yang berlaku kepada istri Nabi Lut? Allah memberikan perumpamaan dalam Al-Quranul Karim bagaimana iman ini tidak bisa, tidak boleh untuk dipaksakan. Ianya adalah satu hidayah daripada Allah yang kalau orang dapat, dapat. Kalau dia dapat, tak ada sesiapa yang boleh menghalang. Kalau dia tak dapat, tiada sesiapa yang boleh memaksa untuk beriman. Hatta berada di bawah jagaan orang yang baik, orang yang soleh. Daraballahu mathalan imra'atan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan lilladzina amanu. Daraballahu mathalan lilladzina amanu. Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang beriman. Siapa? Imra'ata Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li indaka baytan fil jannati wa najjini min Fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmi dhalimin. Kami memberikan perumpamaan kepada orang yang beriman. Siapa dia? Istrinya Fir'aun, Siti Asia. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkan untuk aku rumah dekat di sisimu, dan selamatkan aku daripada kekejaman Fir'aun, dan selamatkan aku daripada orang-orang yang zalim. Siapa Fir'aun? Orang yang mendakwa dirinya Tuhan. Siapa Fir'aun? Yang memaksa kepada rakyatnya untuk menyembah kepadanya. Siapa Fir'aun? Yang membunuh ramai bayi-bayi yang tidak berdosa. Kekejamannya tidak boleh dibayangkan. Pada masa yang sama, tidak boleh menghalang istrinya untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia halau orang, bunuh pancung orang, suruh orang sembah kepada dia, tak berjaya untuk membuat kepada istrinya nyembah kepada dia. Ianya adalah satu hidayah yang Allah kalau beri kepada seseorang, tiada siapa boleh halang untuk masuk. Sebaliknya, wadaraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma fa lam yughniya anhuma min Allahi shay'a wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Dan Allah memberikan perumpamaan kepada orang kafir, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kedua-duanya berada di bawah jagaan orang yang baik. Nuh, Nabi Rasul. Lut, Nabi Rasul. Istrinya tak beriman. Istrinya tidak beriman. Yang lain orang beriman, ya. Hidayah ini tak boleh dipaksakan. Hidayah ini tak boleh untuk seorang berbuat sesukanya, kemudian akan orang mendapat hidayah dengannya. Ini kuasa Allah dan pilihan manusia untuk menerima atau menolak. Fir'aun yang begitu kejam tidak berjaya untuk mengkufurkan istrinya. Demikian Nabi Nuh dan juga Nabi Lut, istrinya mereka berdua tidak beriman kepada Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Fakhanatahuma, keduanya berkhianah, yakni tidak berimanlah kepada Nabi Lut dan juga kepada Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Waqilat khulan nar ma'ad dakhirin, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk dalam neraka, wal iyadu billah. Oleh sebab itu, ini hidayah amat mahal harganya. Bila mana kita mendapatkan hidayah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa memberikan anugerah hidayah kepada kita sampai akhir hayat kita, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin.